Halo, assalamualaikum. Bersama saya Fandi, saya akan unboxing sebuah action figure Transformer Megatron dari film yang kelima, yaitu The Last Night. Kali ini Megatron ini berusia berubah menjadi sebuah jet tempur, yang dimana jet tempur ini bentuknya tidak seperti jet yang ada di bumi, tapi melainkan jet yang Cybertronian ala Cybertron. Oke, kita langsung saja unboxing. Ini masih cycle ya. Ini Transformer Megatron ini ukurannya liter class atau action figure Transformer yang ukurannya cukup besar, ukuran liter. Kalau kita ketahui, di action figure itu kan ada Deluxe Class, Voyager Class, dan Leader Class. Ada juga yang kecil-kecil, Legend Class. Kalau saya yang koleksi ini Deluxe, Voyager, dan Leader Class. Kali ini Megatron kita, saya koleksi yang Leader, karena dia emang seperti di film, yaitu besar. Untuk pimpinan kayak Optimus, Megatron itu saya pakai yang besar, yang liter class. Kan ada tuh ya yang ukuran Voyager, menurut saya itu skalanya kecilan ya. Di filmnya kan dia besar. Masih diikat tali. Ini talinya seperti figur-figur Transformer yang ukuran besar itu biasanya kalau tengahnya ini talinya seperti semacam kayak kertas, tapi kuat guys, bahannya seperti kertas tapi kuat. Sebenarnya sih malah enak ini, kalau ini kan bisa dipasang lagi talinya. Kalau yang model karet itu kan harus dipotong ya, jadi nggak bisa dipasang lagi. Kayak yang ini kan karet, yang lain harus kita cutter. Hati-hati, saya itu kalau motong ini kok khawatir guys, khawatir kegores mainannya. Kita ambil dulu pedangnya guys. Dan tangannya ini ada yang tingkat lagi. Ini tiga kakinya doang ya. Oh, kayak ada yang masih nyantol guys. Yang mana ya? Oh ini guys, ternyata masih ada. Ini sini bagian sini. Gak kelihatan, samar ya. Ini sudah buka. Wah mantap guys, action figure Transformer yang ukuran liter class itu memang yang besar-besar ini memang mantap, meskipun gak ada decase nya ya. Tapi yang ini dia setahu saya belum ada yang buat versi KO nya. Ya semuanya original, yang dibuat KO itu yang justru yang Voyager. Padahal saya bentuknya kerenan ini, cuma sayang ya ini bagian ini.
bentuknya ini keren. Selain keren ini, nih yang lebih keren lagi ini bisa buka tutup. Bisa gak ya? Wow, bisa nutup guys. Kalau nah, saya seneng yang mode nutup gini, tapi ini kok agak miring ya, agak center. Dulu saya punya pernah punya second, itu beli dulu, itu beli second loss pack, ada boxnya itu dapat 650 dulu ya, ini cuma 500 ribuan guys, masih new. Ini kok ini loh enggak center ya, punya aku dulu bisa center loh. Ini kayak kurang maju sini nih. Oh iya, bagian ini ya, ini menurut saya ini harusnya bisa, ini kan bentuknya kayak tameng guys, bukan kayak semacam senjata pistolnya. Kalau ini ditaruh di sini malah lebih bagus, ini yang dibuat bagian ini kan dia punya tameng, meskipun di film gak tahu punya apa gak ya, kalau di dia punya tameng kan. Ini menurut saya ini harusnya bisa ditaruh sini, kemudian ini nanti dipasang semacam senjata tambahan untuk ini pistolnya. Karena apa? Karena dia memegang senjata pedang ini kan di bagian tangan kanan kan. Misal ditaruh sini kayak gimana gitu ya. Ada keberatan ini pakai pedang kayak aneh gitu loh. Jadi kalau cocoknya ya taruh sini. Padahal di film dia kan pegangnya tangan kanan ya. Oke. Kemudian ini ada lowong, ini kurang sempurna guys, harusnya bisa dibuat ditutup itu, kalau desainernya pengen itu harusnya bisa, cuma nggak tahu kenapa ini mungkin buru-buru ya, pengen cepat jadi ala kadarnya gitu. Masih baru, masih seret guys, masih seret. Ini seru banget ini. Justru dulu saya punya yang second itu bagian ininya, oh ini agak los guys, agak seseret tangannya. Harusnya ini bagian sini yang seret malah tangannya. Detailnya guys. Ini bisa dipasang AP. Oh iya, punya belum tak keluarin. Bentar guys, tak keluarin. Dapat 2 AP. Kalau untuk jet dia bisa jadi ini. Ditaruh di belakang jetnya guys, macam apa ya? Api yang keluar ketika dia sedang terbang. Ini kalau jadi robot bisa tahu sini apinya. Masih baru, masih seret, enak banget guys. Wish. Cakep kan? Artikulasinya juga oke ini. Sini. Tangannya bisa gini, tangannya bisa muter, kepala cuma kepala nggak bisa, nggak bisa naik, nggak bisa nyekini aja. Kaki bisa terbang,
ini masalah ini, kalau ini kan agak seret, jadi gini gampang turun gini. Tapi gak masalah kok, masalah kalau dipajang ya aman, gak jatuh. Untuk comparison atau perbandingan ya, ini saya punya Optimusnya yang leader class juga, yaitu kaliber Optimus ini. Tanya ini kapan jatuh guys? Oh ini guys skalanya. Nah, perlu dicecekin, sama-sama cecek udah. Beratem begini guys, kalau dipasang api jadi berat, kelihatan enggak, malah tinggian Optimus ya, atau ada yang kurang pas ini, malah tinggian Optimus ya. Harusnya ini lebih tinggi guys, harusnya segini kok malah kesannya tinggian Optimus, aneh. Tapi untuk di memang kalau disamakan film kayaknya kurang pas ya tingginya ya, tapi untuk dipajang pas ini. Nah, dengan Voyager Bone, dan dia di filmnya melawan Bone juga, Bumblebee juga. Nah kalau ini skalanya oke. Oke, itu aja guys. Unboxing kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.